Halo semuanya, kembali lagi di Motret Foto Academy. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memotret miniatur dan refleksinya. Yang kita butuhkan itu adalah satu buah lampu. Nah, ini lampu LED dan di situ ada background warna hitam, ada miniaturnya dan ada akrilik warna hitam. Ya, ini juga. Ini tuh bungkus diecast-nya, ini Ferrari SF90. Kita memakai kamera 5D Mark III dan lensa makro, dan saya kebetulan memakai shutter release ya, remote, sehingga saya tidak perlu memegang kamera dan langsung saya jepretkan. Bagaimana caranya kita akan coba langsung sekarang ya, oke? Oke, kali ini saya menggunakan lampu Godox SL200 dengan kekuatan penuh ya, 100%. Saya menggunakan Octabox di sini dengan warna putih ya, pas. Dan ini adalah akrilik ya, akrilik warna hitam, dan ini diecast-nya seukuran kecil kok, nah segini aja. Lalu ada background-nya yang warna hitam, ini kelihatannya warna abu-abu karena kena lampu warna putih ya. Dan ini kameranya, kita langsung coba jepret ya. Ketika dijepret, jepret, nah hasilnya warnanya tidak ada background-nya, pas ya kalau di sini kelihatan. Nah, itu. Kita akan mencoba memakai tambahan LED warna merah. Coba aja. Oke, kita menggunakan Falcon SF7. Di sini ada LED warna merah dan bisa digunakan tembakan untuk background-nya, sehingga background-nya bisa warna merah. Dan ketika kita udah tembakan, jepret gitu ya, nanti background-nya bisa agak hitam kemerahan. Dan seperti ini hasilnya. Oke, jadi udah jelas banget kan ya, caranya motretnya gampang banget ya, tinggal ada diecast-nya, background, ada akrilik warna hitam, ada lampu LED, tambahan lagi lampu LED untuk background, dan kamera tinggal jepret langsung jadi. Jadi guys, kamu harus coba. Setelah kamu udah coba, jangan lupa di-upload. Langsung semua netizen bisa langsung lihat hasil karya kamu.